Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin menghadiri acara peringatan Isra Mirat dan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah yang berlangsung di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai momen untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan Ismaniyah bagi seluruh anggota keluarga besar Bengkalis yang ada di Siak. Dengan acara ini dapat mempererat silaturahmi untuk sesama keluarga Siak Bengkalis. Dalam sambutannya, Asisten 3 Haji Jamaluddin menyampaikan bahwa masyarakat Siak ini dulunya banyak yang berasal dari Bengkalis. Dan selain untuk meningkatkan kekeluargaan sesama keluarga Bengkalis, tentunya juga ada kegiatan yang bersifat sosial masyarakat. Masyarakat warga Siak berasal dari Kabupaten Bengkalis. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, seperti yang dilaporkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Bengkalis Siak Bersatu tadi, ya Pak Khairir, ada pun tujuan ikatan ini dilaksanakan atau dibuat dalam rangka untuk mempererat silaturahmi, dalam rangka meningkatkan rasa kekeluargaan sesama warga Siak yang berasal dari Kabupaten Bengkalis. Nah, kita tahu bahwa Bengkalis itu adalah saudara tua dari Kabupaten Siak. Sebelum Kabupaten Siak ini berdiri, baru kecamatan yang banyak itu orang Bengkalis ini jadi pejabat. Usai diberikan sambutan oleh Asisten 3 Jamaluddin, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah peringatan Isra dan Mirat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustadz Ulisman Hashim. Dari Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Tim Liputan mengabarkan.